Sebuah truk gandeng tersesat di jalan area persawahan di Nganjuk. Diduga saat mengendarai truk, sopir dalam kondisi pikiran kosong. Sopir baru sadar saat truknya masuk ke jalan area persawahan. Truk nomor polisi L9243UF tersesat di jalan area persawahan Dusun Dayaan Kerep, Desa Maguan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Truk muatan bahan keramik itu melaju dari Banjarnegara, Jawa Tengah menuju Mojokerto, Jawa Timur. Truk yang disopiri oleh Eko Sujarwoto, warga Ponorogo itu baru diketahui tersesat setelah truk macet akibat jalan yang dilalui ambles sekitar pukul 10 malam. Selama mengendarai di jalan pematang sawah dengan lebar jalannya hanya 2,5 meter itu, sopir tak menyadari kalau dirinya tersesat. Kejadian aneh tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Pasalnya jalan tersebut kecil dan mustahil bisa dilalui truk. Ya, ceritanya asalnya itu pertama sopirnya tuh mikir istrinya mau berangkat ke luar negeri yang kedua mikir anaknya dua 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 duanya itu yang menghidupi siapa di pikiran sopir itu don kosong kalau tuh ya ya, ya. ya. Uh, terus banjarnegara mau ke mojosari ngoro ngoro ya San power iya kalau muatannya pak apa pak tanah bahan keramik bahan keramik iya oh. uh, kira-kira Pak, menurut Panjenengan, kalau bisa masuk ke kampung sini ini logis atau enggak Pak? Ya menurut saya tidak log, tidak wajar. Tidak wajar Pak. Tidak wajar. 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 Peristiwa tersebut sempat menjadi tontonan warga. Warga banyak yang berdatangan untuk melihat kondisi truk tersebut. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.